Seen a lot of change, been through a lot of pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bowes Camp Bojonegoro. Yo, hari ini saya berada di wisata Grojokan Sewu ya, atau Air Terjun Seribu ya, seperti itu. Nah, seperti ini kondisinya ya, sangat ramai sekali. Nah, suasananya ya seperti ini. Banyak orang-orang selfie di sini. Nah, ini sambil rokokan ya, nyantai ya. Yo, kali ini saya akan menemui salah satu orang di sini untuk wawancara ya, teman-teman. Permisi, Pak. Ya. Ampunten, Pak, ganggu, Pak, nggih. Nah, niki paring asma sinten, Pak? Kula Bapak Bapak Kiron, yeah. Pak Kliwon, Pak Kliwon, yeah. Nah, namanya jawa banget Pak kentalnya ya, yeah. Wagi Paengkon, Wagi Kliwon. Nah, yeah. Anak kula bawa Pak saking Bojonegoro. Nah, ini bapaknya teng mriki tugasnya bagian apa Pak? Kula pengawas kali, niku karyawan-karyawan niku pengawas, niku tamu-tamu niku mungkin nek teng sungai nek cum jawah kan tidak boleh gitu, mungkin nek banjir itu kan tidak boleh. Oh, nah, ngoten Pak, nggih. Jadi yeah, di sini bapaknya langsung dari dinas pariwisatanya ya, sebagai yeah, jabatannya pengawas Grojokan Sewu ini, yeah, untuk mengawasi pengunjung-pengunjung sekiranya ada mungkin bahaya atau apa, memberi peringatan seperti itu Pak ya. Betul, betul. Lah, ini Pak ya, ada nggak Pak yang kunjung ke sini dari mancanegara, turis-turis mungkin? Kalau ben wonten niki nembe corona niki mboten wonten Bapak. Kan. Ya, mungkin karena kondisi Pak ya, ya, karena kondisi keadaan Covid ya, jadi ya, kondisinya orang mancanegara ya, mungkin susah masuk ke sini. Ya, ya, betul. Nah, ini Pak ini hari Minggu ya. Ya. Kalau hari ini Februari 2022 ini termasuk sepi atau ramai, Pak? Kalau ini sepi. Sepi Bapak. Pak ya. Malah kalau wingi Sabtu malah ramai Sabtu nih. Oh, ramai Januari Pak ya? Ya, Sabtu wingi. Oh, Sabtu kemarin? Iya, Sabtu kemarin malah rame. Rame. Ini kan termasuk Sabtu Minggu kan sepi niki, Minggu niki. Oke, Pak. Ya, untuk hari Minggu atau hari biasa, Senin, Selasa itu tiketnya sama atau sama berubah, Pak? Oh, sama Pak ya, sama. Disamakan. Okay. Barangkali khusus hari ya, Sabtu Minggu tiket naik atau gimana? Enggak ya, sama ya. Enggak, sama. Sama. Oh, ini pengunjungnya dari mana aja Pak ya ini? Wah, yang banyak dari mana aja Pak? Dari Jogja, ya, Jogja Semarang, ya, Semarang itu, Solo, Solo ya, ya, ini ramai ini Bu. Bapak Kliwonnya tugas di sini sudah lama Pak? Sudah mulai 89. Tahun 89, wah ya. Berapa tahun Pak? Wah, saya baru umur 6 tahun Pak itu. Oh ya. Baru umur 6 tahun, saya 83. Ya, makasih Pak Kliwon. Semoga ya, ya, sehat. Saya doakan selalu panjang rezeki, amin, panjang umurnya. Amin. Nah, makasih Pak, nggih. Ya, seperti itu tadi wawancara dari salah satu pengawas pariwisata di Grojokan Sewu ini ya. Tadi Pak Kliwon itu sebagai pengawas ya. Pengawas Grojokan ini mengawasi karyawan, mengawasi pengunjung apabila ada terjadi emergensi atau gawat darurat. Nah, mungkin hujan, terjadi banjir atau apa, dia memberi peringatan kepada semua pengunjung ya. Nah, jadi seperti ini, nah ini tangga naiknya. Nah itu air terjunnya ya, air terjunnya itu. Tempatnya seperti ini ya. Ramai sekali teman-teman di sini ya. Ini tadi katanya sepi teman-teman. Ini termasuk sepi. Dari Sabtu kemarin katanya ramai. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.